Dalam satu majlis peresmian hotel di Kota Mardu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Busah Jaman dalam ucapan beliau mengulas suasana politik terkini yang berlaku di Sabah. Yang kira nampak di berita. Itu tandanya kita apa yang kita dengar yang baik. Ini yang sebenarnya saya ucap pesan tadi, beda ada pengusaha simpan duit. Ya, simpan duit untuk kerja, bukan duit saya kerja. Ada inspektur saudara. Bukan kita ngomong, ini kan proses selalu ingatkan diri saya. Kita jangan sesuka hati berbelanja. Jangan kita boros, karena kerajaan duit ini adalah duit rakyat, duit kerajaan, duit rakyat, bukan duit kita. Jadi kita harus pandai menggunakannya, jangan salah guna kuasa. Jadi itu jangan kita salah guna, atau banyak kita berbelanja sesuka hati kita. Karena kita mesti membersihkan kita punya kawangan, teguh, kukuh. Dan barulah perlu boleh datang dan punya keyakinan bahwa negeri ini negeri yang teguh kawannya. It's okay, it's safe for us to invest in this state of Sabah. Ini yang kita lain-lain itu tuh. Saya akan pergi, insya Allah saya akan pergi ke Kuningan, saya akan pergi ke Utatan, saya akan pergi ke Sepitan. Saya akan jawab ini polisan pihak presiden dengan satu persatu. Saya mau keluarkan temberannya, cakap tingginya, cakap bohongnya. Datuk Musa turut meluahkan rasa kecewa beliau terhadap sikap bekas Menteri Kanan Persekutuan tersebut yang memburuk-burukkan ketua parti pemerintah dan perkara ini tidak harus dicontohi oleh pemimpin yang lain. Seorang naib presiden parti, UMNO, pergi ke tempat-tempat kesempurnaan, ke tempat sedangkan, memburuk-burukkan presiden parti. Apa yang naik presiden? Apa yang pemimpin? Kita diajar di dalam parti kita patuh kepada presiden. Apa masalah? Kita runding bersama. Secara keluarga, apa guna kita cakap di luar? Yang terbetul, beri gambaran yang terbetul. Ya, mengkohor pada menteri presiden parti telah memberi penjelasan. Penjelasan dan penjelasan. Dia seorang menteri, dia dalam kabinet federal dia sudah pergi, tapi dia tidak keluar ke Sabah tanpa dia sempurna. Begitu masih disangkan memburuk-murukkan presiden. Jadi saya tidak mau, saya mengaku bukan saya ketua menteri ya, saya adalah pengurus perhubungan UMNO di sana. Saya ketua UMNO, saya ketua di sana. Saya macam mana biarkan seorang ketua bagian ketua bagian di Sabah naik presiden di pusat memburuk-burukkan presiden mati. Akui saya naik presiden, naik presiden kamu tapi memburukkan presiden. Jadi kita tidak mau gunting dalam jembatan, kita tidak mau duri dalam daging, kita tidak mau yang mendarakan, yang mengenal kepada parti dan mengenal kepada pemimpin. Kita diajak untuk patuh kepada pemimpin. Oleh itu saya cakap, apa ketenangan diambil ke atas seorang pemimpin yang memburuk-burukkan ketuanya? Itu saja, digantung untuk satu tindakan yang cukup atau ringan. Atau sebetulnya dia disek, diusut. Tapi dia saya digantung saja. Oh, tapi terus dia keluar. Dia tidak boleh, kalau ada saya pandangan jawaban dia. Karena saya diminta untuk digantung. Adi dia, Datuk Adifa. Datuk Adifa adalah Menteri Luar Negeri. Dia bilang, kenapa tidak digantung? Kenapa tidak ditusuk? Karena dia bersungkur dengan Yong Teng Lee dengan Toto Jufri. Dia pura-pura dia tahu.
Dia yang buat fitnah. Apa Dato' Hanifah yang buat? Pertama dia minta hukum dengan Perdana Menteri. Terus depan kita. Kedua dia tanya, bolehkah saya bawa pemimpin makam ini sama-sama berbincang berkaitan dengan hak-hak salah? Saya cakap dalam Dewan Perdana Menteri, saya katakan, apa saja yang baik untuk Sabah, good for Sabah, for people of Sabah, ayo sama-sama. Walaupun dia pemimpin pemerintah, kita duduk bersama, kita bincang bersama. Kemukakan kepada pusat, kemukakan kepada Perdana Menteri, ini kami mau, ini kami minta, ini yang belum dipenuhi, ini yang belum diteruskan. Kita bincang. Dipersetujui oleh Perdana Menteri. Kemudian persetujui kan? Kemudian persetujui. Saya lantik dan cuci kap. Sekarang ini, oke baik, dari Bapu, sebagai wakil saya untuk berbincang. Jadi apa yang mau diambil tindakan kepada Tuan Diva? Walaupun adik saya mau angkat adik saya, seorang pemimpin yang mau berjuang untuk kebaikan sama. Kau mengkhianat, you mengkhianat kepada patut pemimpin. Ini orang untuk kebaikan sama, hak sama. Ini salah satu atau dua yang dia cakap dalam cekpennya. Saya akan jawab satu persatu. Siapa saya? Persangnya pemuhur Presiden Wali Sadir. Kasih tahu semuanya. Dia bilang kasih tahu sepuluh saya dicapai. Kasih tahu semuanya. Banyak lehal kau saya akan cekpen satu persatu. Banyak lehal. Yayasan Sabah. Setiap sahabat ada dulu di sana. Musli Uli. Baca dua buku dia. Dua buku dia. Sampai sekarang dia tidak berani suruh sebut Musli Uli. Musli Uli ada surat kabar, ada bukti, ada orang. Semua ada. Dia mengajarkan dulu. Apa yang tersirat dalam buku dia, baca. Apa yang hamba Allah ini buat kepada yang sesama. Tidak boleh dimaafkan oleh rakyat Sabah seluruh. Tunggu, besoknya, tunggu. Yowen, saya akan membalas satu persatu. Saya ceritakan pengumuman ini, apa yang buat. Saya maksa atau Yowen, cara saya sedangkan. Saya selalu anggap saya, walaupun ketua menteri, bukanlah satu manusia yang spesial. Cuma dipilih, dilantik, saya jadi Perdana Menteri. Yang penting bagi saya adalah macam mana saya boleh bekerja bersama rakan-rakan untuk menolong, untuk mengungkap negeri ini, untuk membantu rakyat. Itu sih. Bukan membawa rumah pangkat. Saya senang. Bagi saya pangkat ini cuma pinjaman. Hari ini saya Ketua Menteri. Besok saya jadi orang biasa. Sekian. Bukan Ketua Menteri seumur hidup. Bukan Presiden seumur hidup. Kita boleh tua. Kita boleh mati. Semua. Jadi ini cuma pinjaman. Apa guna kita mengangkuh, apa guna kita jangan tinggi. Jauh sekali mau cakap bohong. Ini persen persen berikut seperti dia suka cakap bohong. Tunggu. Apa-apa yang tertentu, saya akan datang, saya akan berjumpa dengan rakyat. Saya kasih tahu apa yang dicakap itu adalah semata-mata outer